Ratusan peserta mengikuti diseminasi inovasi teknologi yang mengangkat tema inovasi pangan berbasis lokal berlangsung di Gedung Kuning Perak Sangkal, Desa Jenggerangan, Kecamatan Klaten Utara, Kamis siang. Diseminasi diselenggarakan kerjasama Komisi E DPRD Jawa Tengah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Jawa Tengah tersebut menghadirkan narasumber Anton Mami Suhadi, Umar Utoyo, Komisi E DPRD Jawa Tengah dan Ike Sudistiyawati yang merupakan pakar gizi dan salah satu pemenang Lomba Krenova. Kegiatan ini dibuka Sekretaris BRIDA Jawa Tengah, Tri Juni Atmojo. Anton Mami Suhadi, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi tugas selaku legislator untuk menyampaikan program-program yang ada di eksekutif. Hal ini terkait dengan inovasi pangan berbasis lokal untuk mencegah stunting dan kemiskinan ekstrim. Antara DPRD khususnya Komisi E dengan instansi-instansi yang terkait dengan koordinasi Komisi E. Salah satunya adalah Badan Riset Daerah, Inovasi Daerah. Ini kita mencari inovasi di mana daerah-daerah itu. Salah satunya tadi masalah kacang hijau dan wader sebagai bagian untuk mengatasi stunting. Nah, inilah yang kita angkat. Dan daerah lain banyak hal tentang tata cara bisnis baru, ada juga ada yang tata cara pembuatan vitamin C, ada juga. Jadi bentuknya ada inovasi. Jadi kami istilahnya menyampaikan program-program yang ada di eksekutif yang kita teruskan kepada masyarakat. Sekretaris BRIDA Jateng Tri Yuni Atmojo berharap dengan adanya diseminasi ini, masyarakat bisa mengetahui hasil inovasi produk pangan lokal untuk mencegah stunting dan gerakan masyarakat hidup sehat.